sejak kami mempublikasikan berita terkait sengketa lahan di Prapatan, netizen dan beberapa warga mengomentari miring terkait penanganan hukum apabila masyarakat kecil melaporkan korporasi atau perusahaan besar ke proses hukum. Menurut mereka, cukup banyak akhirnya masyarakat kecil yang menuntut hak justru ujung-ujungnya berakhir di balik jeruji penjara. Lalu, apakah persepsi netizen dan beberapa warga yang disampaikan lewat media sosial Facebook dan grup WhatsApp tersebut penerapan atau fakta hukumnya memang berlaku tidak adil seperti itu? Bagaimana tanggapan aparat penegak hukum terkait persepsi yang disampaikan ini? Saudara, saksikan liputan. Baik, teman-teman. Jadi ini tampaknya harus kami tanyakan langsung sama komandan selaku Kapolres Berau ya. Karena sejak kami menerbitkan berita terkait perapatan, ada warga baik melalui media Facebook, grup WhatsApp hingga YouTube itu berkomentar yang harus komandan tanggapi. Pada prinsipnya komentar mereka adalah bahwa ketika masyarakat kecil bermasalah dengan perusahaan kemudian melaporkan, itu kebanyakan dianggap bahwa kepolisian itu tidak memproses. Sebaliknya, ketika perusahaan yang melaporkan masyarakat, laporan itu cepat diproses dan buntutnya masyarakat dipenjara. Nanggapin itu komentar-komentar yang terbaik. Baik, begini ya. Kita kepolisian di sini tugasnya adalah untuk masyarakat. Okay. Ya, kita menjaga kamtibmas ya masyarakat dan negara. Kita ini abdi ya abdi masyarakat. Okay. Ya. Jadi apa yang menjadi apa keinginan masyarakat atau yang semestinya masyarakat mendapatkan hak ya itu kita perjuangkan ya, kita ambil. Namun tadi tidak menyalahi koridor hukum ya, mungkin sudah mengetahui semua ya, perusahaan ya ada bekerja, tentunya mereka apa harus memenuhi izin. Okay. Perizinannya banyak, dari mendirikan PT sampai dengan mempunyai mengantongi apa izin produksi ya, dan pengapalan, mengantongi penguasaan pengapalan bangunan dan sebagainya, itu harus dipenuhi semua. Okay. Kalau nggak dipenuhi, ya kita tahu atau kita mendapat informasi dari masyarakat pasti kita proses. Okay. Ya seperti itu. Yang kita nggak tahu aja kita keliling cek temuan kita proses. Okay. Kemudian terkait dengan masalah mungkin perapatan, ada tempat lain, ya perusahaan IBC, KJB, di mana itu kan pasti ada, adalah yang mungkin ketidakpuasan dari masyarakat atau perusahaan. Nah kalau masyarakat itu perusahaan mulai izin, masyarakat ya ini kita harus pilah dulu nih perkara ini, ya yang dilaporkan. Rata-rata kalau saya lihat ya kita ini masyarakat begitu kita menangani perkara tersebut ya, kemudian yang diinginkan adalah mediasi. Ya, memang mediasi itu hal yang paling baik. Ya, selama mediasi ada titik temu antara kedua belah pihak. Dalam hal mediasi, nurunkan ego masing-masing lah ya. Dalam hal mediasi ini polisi tidak bertindak hukum.
tapi polisi itu sebagai mediator. Dan ini sebenarnya tidak harus polisi. Di pemerintah daerah boleh, di RT boleh, di mana boleh. Tapi kalau masyarakat atau kedua belah pihak mau perusahaan menginginkan di kita, kita bantu. Kita temukan gimana hasilnya. Nah, kebiasaan yang pelaksanaan mediasi ini tidak ada ditemu. Belum ketemu, nanti ada ukur lapangan, ada ini. Masing-masing mempertahankan pendapat. Nah, sehingga akhirnya mendapatkan pendapat masing-masing. Kemudian dia besok lagi setelah lama muncul lagi. Muncul lagi. Ya. Kalau mediasi tidak temu, ya itu ada jalannya sebenarnya. Begitu mediasi tidak bisa ketemu, sudah laporkan aja ke proses hukum. Kalau itu pidana, ya kita. Reskrim, oke. Ya, kalau itu perdata, pengadilan. Ya, itu pengadilan. Ya. Jadi kalau itu masalah apa penguasaan hak, di sini mengakui punya, di sini memiliki, ya sama-sama mengakui, ada dokumen-dokumen, itu harus diadu dokumen dulu, dibuktikan siapa yang sah. Nah, untuk siapa yang sah itu ada di mana, bukan kita. Pengadilan. Nah, nanti kalau sudah putus di pengadilan, A atau B yang menang. Kalau A yang menang, begitu B itu pidana, berarti B kita proses. Kalau B ini menang, begitu pidana, A kita proses. Nah, selama ini kan semuanya habis itu mediasi. Dan kita dituntut begitu ada mengaku, ada ini memiliki, kita dituntut untuk proses, ya kan? Nah, begitu proses, ya kan? Tapi kita arahkan untuk mengadukan perdatanya, belum dilaporkan perdatanya. Kedua-duanya, ini, baik perusahaan sama ini. Sama aja ya. Nah, yang terjadi yang kita tangani selama ini, ya, itu kan ada pelanggaran hukum lain. Betul. Ya, ini tadi masalah persis. Caranya memperlakukan. Ada persisian lahan, ya kan? Ternyata yang kita proses lainnya apa? Nanti dia tanpa hak, tanpa ini apa menghadang, menghentikan operasional. Okay. Tambang itu juga dia bekerja memang si A, si B, PT A, PT B, tapi itu pemerintah. Betul. Ada undang-undang minerba kan jelas menghalangi ya, apa kan ada hukum. Itu jelas. Nah, kita sudah berapa kali mengimbau. Sebenarnya kalau memang itu enggak perlu, ya silakan menyampaikan pendapat di muka umum itu boleh-boleh saja. Hak apa? Tapi di situ ada aturannya, ya kan? Dipenuhi aturannya, jangan melanggar hukum. Kalau kita sudah ingatkan dan sebenarnya melanggar hukum, apalagi kalau menghentikan itu negara yang rugi loh. Bukan yang perusahaan itu tetap rugi karena dia yang bekerja tentunya mau ada untungnya gitu. Tapi negara kerugi, apalagi batu bara ini mensuplai apa penerangan Jawa Bali, PLTU termasuk semuanya, PNBP juga penerangan ya, negara juga dapat. Ya. Jadi kita enggak ini. Kemudian lain lagi ada masyarakat, mungkin masyarakat ya yang dia ini memasukkan. Atau bukan kewenangan ini, ternyata wilayahnya adalah betul konsesinya perusahaan, tapi membuat surat, mengeluarkan surat oknum pejabat daerah apa kepada surat. Ya, kalau ada yang mengadukan kita proses semuanya pengadilan. Polisi ini nggak bisa berproses sendiri. Betul. Ya. Polisi begitu ada laporan gelombang pertama menindaklanjuti, memeriksa. Itu ada jaksa, ya kalau jaksa menganggap ini kurang, ini kurangnya tidak bisa, ya jadi kita nggak bekerja sendiri. Kemudian masih ada lagi kalau mau ada pengawasan lagi, pendampingan ada pengacara, itu silahkan ya seperti itu. Jadi saya yakin kok nggak ada kalau namanya apalagi pengadilan itu ya seadil-adilnya. Kalau ada gugatan perdata, biasa masyarakat yang sering sampaikan, Pak, kita ini masyarakat kecil yang dalam berusaha, nggak usah takut, kita dorong. Ya laporkan ini hakim akan bekerja profesional.
seperti itu. Secara sederhana yang Pak Kapolres mau sampaikan, artinya bukan kemudian kepolisian tidak adil terhadap siapapun yang lapor. Intinya siapapun yang lapor akan diproses. Ya. Ya kan? Tetapi kemudian tetap ditawarkan apakah mau lewat jalur hukum atau mediasi. Atau mereka sendiri yang memohon mediasi atau seperti apa? Jadi kalau itu pengaduan, kita kan pasti memanggil, memeriksa yang bersangkutan atau interogasi, ya, baik pihak pelapornya kemudian pihak perusahaan. Hampir rata-rata yang kita tangani itu, ya, ataupun yang sudah habis itu demo, rata-rata minta mediasi. Ya, ya, mohon maaf, beberapa waktu lalu ada yang mungkin sampai melapor kepada ombudsman mana dan ya, sebagainya. Okay. Paham saya. Itu kan habis itu arah ke Polhukam, itu semuanya bagus, ya kan, semuanya bagus. Tapi kan arah-arahnya kembali lagi itu mediasi, rata-rata mediasi. Kita sampai arahkan ini walaupun mediasi kalau nggak tidak temu sampai di manapun nggak akan selesai. Okay. Karena kalau namanya mediasi adalah kesepakatan, keluarnya adalah kesepakatan. Okay. Kalau kesepakat antara satu dan dua harus sepakat, sama-sama sepakat disaksikan oleh siapa. Habis itu eksekusi. Ya, maksudnya eksekusi melaksanakan isi kesepakatan itu. Ya, ya, gitu. Nah, rata-rata kan tidak, ya, ada kesepakatan tapi nganggap. Ya, saya mau begini tapi begini. Tapinya nggak dilakukan. Nah, okay, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita harapannya, kalau kesepakatan itu tidak ada, sudah, jalurnya hanya satu. Jalur hukum kalau sepakatan tidak ada. Jalur hukum apa? Kalau ini mengadu dokumen berarti perdata dulu. Oke. Ya. Oke. Saya lebih strike lagi dan dengan apa yang dikatakan komentar para netizen bahwa kebanyakan ketika masyarakat yang ngaduin kemudian justru masyarakat yang di penjara. Dan tadi komandan sudah jelasin tapi belum terlalu tajam. Jelasinnya bahwa yang kita proses itu bukan kasus yang dilaporkan, tapi ada tindakan hukum yang dilanggar sama ya, sama masyarakat sendiri. Coba. Ini yang mana? Maksudnya yang kan kita nggak bisa mengatakan yang kita proses A, B itu semua perkaranya sama. Iya. Ya. Ini yang dimaksudkan yang mana ya? Misal salah satu contoh misalnya ya, kita bicara yang terkini, misalnya bangun. Ya. Betul, saat itu kan masyarakat menuntut haknya kan ya. Demo menuntut haknya. Tapi kemudian justru masyarakat yang ditangkap gitu. Nah, persepsi orang adalah intinya kan polisi yang nangkap ini. Padahal mereka menuntut hak gitu. Nah, baik, ya. Biar jelas masyarakat. Seperti masalah bangun, ya. Masalah bangun ini kan yang dipermasalahkan adalah lokasi tanah di Kurimbang. Di Kurimbang itu kan sebenarnya sudah jelas, ya. Tapi kalau ada masyarakat yang mengakui adalah memiliki tanah yang di Kurimbang itu, ya, ya silahkan diadu dulu karena perusahaan ini mengakui juga memiliki lahan konsesi itu. Okay. Ya. Nah, kaitannya kemudian pada saat mereka melakukan demo itu kemudian kenapa kemudian ditangkapin? Baik. Nah, itu. Kemarin kenapa yang bersangkutan diamankan, ya? Yang pertama ini pada saat ini ada maklumat Kapolri, ya. Kemudian ada pemerintah juga mengimbau tidak ada apa masa COVID ini tidak ada kumpul-kumpul dan sebagainya. Kita sampaikan aksi itu boleh, ada haknya, ya. Ya tapi harus punya aturan dan itu. Dan apabila sebenarnya nggak perlu pakai aksi, cukup ngomong sama kita, kita akan mediasi, kita akan bantu. Saya sudah pernah sering sampaikan, saya punya moto ngulek ngan atai. Bahasa Dayaknya, ya, ngulek ngan atai itu melayani dengan hati. Jadi kalau ada masyarakat melapor, saya sudah terapkan sama anggota saya, jangan kita sebagai lawannya, kita langsung menjadi dia. Okay. Ya, supaya paham pelapor, apa yang dia. Kita rasakan bahwa kita adalah mereka, gitu ya. Tapi
kita lihat juga arus hukumnya bagaimana, sebenarnya gimana. Jangan kita sebagai mereka, tapi kalau yang mereka salah, terus kita sebagai mereka bukan, gitu ya. Intinya ini demi hukum, demi masyarakat semua. Akhirnya karena itu sudah sore jam 5 ya, kemudian kami sampaikan kepada anak buah, udah jangan berhadapan dengan masyarakat, tapi jalan dibuka karena sudah menjelang malam. Pada saat dibuka langsung ada reaksi, ya mau buka puasa juga, ya mau reaksi dengan akan sudah menggeber mobil itu menggedor tuh. Nah karena ada reaksi, akhirnya ya kita terpaksa dengan amat sangat terpaksa. Mobil siapa waktu itu? Saya nggak tahu, saya itu kita lewatkan. Akhirnya kita amankan, ya. Tapi setelah kita periksa dan sebagainya, ya kita siapa penggerak dan sebagainya kita proses. Jadi kita proses itu, nanti jangan salah paham itu apa dan sebagainya. Proses mediasi itu silakan, itu masih jalan, silakan ditanyakan ke BC, silakan ditanyakan ke tim mana? Tim dari Pemda. Ya? Artinya kan tadi bahwa sebetulnya masyarakat silakan mau menyampaikan pendapat atau apapun, tapi sepanjang tidak melanggar koridor hukum. Ya, jadi kalau sekarang masa COVID, tadi sudah sampaikan di awal, kita harus pakai standar protokol kesehatan, menunjuk rasa ya kita hindari. Ya. Tapi kita akan tidak lanjutin kok kalau masyarakat ini silakan perwakilannya atau siapa ketemu sama saya akan bantu untuk menemukan para pihak tadi. Ya. Terakhir Komandan, saya minta tolong supaya ini tidak semakin banyak masyarakat yang berkait berurusan dengan hukum dalam rangka menuntut haknya yang merasa. Sebaiknya apa yang dilakukan masyarakat? Jadi begini, kita semua itu mungkin bisa dikatakan punya hak, ya menuntut hak. Tapi hak ini kan harus dilengkapi dengan bukti otentik. Ya, bukti otentik bisa berupa wujudnya, ya kan, berupa dokumennya, ya kan, seperti itu. Nah kalau dokumen ini masyarakat mempunyai, kemudian lawannya baik perusahaan, baik kontraktor, baik apapun dia mempunyai, dua-duanya sama-sama memiliki, layaknya harus diuji. Karena kita nggak semerta-merta langsung bisa proses, harus diuji. Ujinya melalui mana? Pengadilan. Kalau sudah diuji pengadilan, diputuskan oleh pengadilan, itulah sebagai bahan kita. Kalau itu dilaporkan, ada pidananya yang kita proses. Begitu. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih, Dan, ya. Baik, ya. Semoga kita semua bisa menjaga kantin emas di Berau ini. Ya. Karena kita tentu menginginkan suasana yang aman. Ya. Terima kasih, Dan. Baik, terima kasih. Di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. BerauNews.com, media online selalu membangun lewat berita, informasi terbaru.